janganlah menyembah kepadaku. Menyembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Raden. Dan takutlah kepadanya. Baik, Raden. Paman-paman, nyai-nyai semua, tolong maafkanlah Paman Daksa dan juga anak buahnya, karena mereka semua sekarang sudah bertobat. Kisanak, saya mohon maaf. Saya mohon maaf untuk semuanya. Baiklah, kalau dia mau bertobat, lepaskan talinya. Tunggu! Dia sudah membunuh orang tuaku. Utang nyawa dibayar dengan nyawa. Aku sudah bertobat, Kisanak. Ampunilah kami, Kisanak. Tidak bisa! Hamba mohon, bantulah hamba, Raden. Maaf, Paman. Aku tidak bisa membantu Paman. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuat hukum kisosnya. Yaitu nyawa dibayar dengan nyawa. Hah? Kecuali pewaris daripada korban tersebut memaafkannya. Aku tidak mau memaafkannya. Aku berhak menuntut balas. Tunggu. Tunggu, Kisanak. Biar aku saja yang menggantikannya. Kalau kalian menghendaki agar menghukum mati, hukumlah aku. Karena dulu waktu dia merampok, adalah aku yang menyuruhnya. Ayo, hukumlah aku. Jangan, jangan, Kisanak. Karena dulu yang merampok dan membunuh orang tuamu adalah kemauan aku sendiri, Kisanak. Hukumlah aku untuk membayar kematian orang tuamu. Aku membebaskanmu dari hukuman. Terima kasih, Kisanak. Terima kasih, Kisanak. Alhamdulillah. Terima kasih, Paman. Sungguh, perbuatan Paman sangat mulia. Paman sudah memaafkan Paman ini. Alhamdulillah, semoga saja Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Paman. Amin. Amin. Iya, Raden. Subhanallah. Paman. Iya. Nyai-nyai, paman semua. Kita melihat contoh daripada paman ini. Sangat mulia paman ini. Paman ini sudah bisa memaafkan kepada anak buahnya Ki Daksa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang baginya ingin dibuatkan sebuah istana nanti di surga, maka orang tersebut memaafkan orang yang menzoliminya. Memberi kepada orang yang bakhil kepadanya. Dan juga orang yang menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya.
Apakah ibunda melihat ada keanehan? Keanehan? Apa maksud kamu? Aku curiga ibunda. Kalau ibunda Ratu Ketrimanik itu hanya berpura-pura sakit saja. Putriku Rara Santang, kamu jangan suzon terhadap ibunda Ketrimanik. Ibunda tidak pernah mengajarkan kamu mencurigai seseorang sampai seperti ini, nak. Putriku, ibunda tahu. Kamu masih belum menerima kesalahan ibunda Ketrimanik. Tapi dalam keadaan seperti ini, ibunda mohon, tidak baik mencampur adukan rasa benci dan juga prasangka buruk. Ibunda, kenapa ibunda masih saja membela ibunda Ratu Ketrimanik? Padahal ibunda Ratu Ketrimanik sudah sangat jelas dia berpura-pura dan sudah terbukti.